Selamat sore saudara, Anda kembali menyaksikan Info COVID-19 bersama saya Herdina Suherdi. Dan di edisi khusus hari ulang tahun TVRI kali ini saya bersiaran bersama dengan presenter senior TVRI yang pasti Anda sudah tidak asing lagi, Bapak Ian Partawijaya. Pak Ian, selamat sore. Selamat sore. Pak Ian ini dulu baik, Pak Ian, terima kasih. Ya. Pak Ian itu dulu sangat dikenal oleh pemirsa TVRI membawakan Dunia Dalam Berita. Apa yang paling berkesan, Pak, bersiaran di TVRI? Wah, zaman dulu itu kan masih kuno ya. Belum ada teleprompter, sehingga teleprompter itu kita hanya disambung-sambung saja kertas, kemudian kita baca di depan sana sambil diputer. Seperti itu ya? Seperti itu. Jadi Anda bisa bayangkan kalau salah nyambung. Iya, iya. Jadi maka akan urutan beritanya akan jadi berubah. Kacau, gitu. Kita harus kira balik lagi ke naskah. Tapi alhamdulillah gitu. Sekarang teknologi terus berkembang dan TVRI juga semakin TVRI berkembang. Maju terus. Baik, Pak Ian, kita akan awali info COVID pada hari ini. Silakan. Baik. Iya. Saudara, kasus positif COVID-19 di Indonesia hari ini terus bertambah dan penambahannya sebanyak 1.877.